calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah Sudirman Said Ida Fauziah mendengarkan aspirasi pengusaha yang tergabung dalam Kadin Jawa Tengah dalam Basina Sharing di Hotel Crown Semarang Selasa 17 April. Hadir dalam acara ini, Ketua Umum Kadin Jawa Tengah Kukrit Surya Wicaksono, Kadin Kota dan Kabupaten se-Jawa Tengah, serta para asosiasi pengusaha. Sudirman Said mengatakan, yang menarik dari semua aspirasi yang disampaikan para pengusaha adalah saling terbukanya komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha. Menurutnya, pimpinan pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendirian. Ia mencontohkan dalam mengurus APBD, pasti melibatkan pengusaha. Butuh kepastian soal regulasi, soal perizinannya. Tapi yang menarik sebetulnya adalah masukan bahwa komunikasi itu penting. Komunikasi dengan dunia usaha, karena pimpinan daerah tidak mungkin bekerja sendirian. Ida Fauziah menambahkan tidak hanya aspirasi aspek perekonomian saja, tapi isu-isu kesejahteraan juga menjadi perhatian dunia usaha. Ia menjelaskan representasi gender dalam perekonomian di Jawa Tengah juga masih sangat rendah. Ia berjanji jika terpilih akan mengedepankan APBD yang pro pada pengembangan sumber daya manusia, perempuan, masyarakat miskin, dan santri. Kalau saya dan Pak Dirman berkomitmen APBD pada pengembangan sumber daya manusia, APBD yang pro pada pengembangan sumber daya manusia, APBD yang pro perempuan, APBD pro wong cilik, APBD pro santri. Itu kami sampaikan karena melihat melengkapi aspirasi dari sekian kelompok masyarakat yang saya dapatkan. Ketua Umum Kadin Jawa Tengah, Kukrit Surya Wicaksono menuturkan, pengusaha memang menginginkan kepala daerah yang bisa diajak komunikasi terbuka untuk bisa mengembangkan dan menyelesaikan segala permasalahan terkait dunia usaha. Jawa Tengah dengan pusat industri besarnya serta UKM terbanyak di Indonesia memberikan peluang dan tantangan sehingga diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepala daerah dengan pengusaha. Kadin Jawa Tengah selalu berkomunikasi sebagai saudara karena semua pelaku usaha di Jawa Tengah solid. Karena semua pelaku usaha di Jawa Tengah ini kita solid, kita kompak, Pak Dirman. Jadi sebenarnya kalau ditanya, kira-kira kriteria gubernur seperti apa besok 2018 ini yang kita harapkan? Yaitu kriteria gubernur yang gampang dan enak diajak sedulur. Kira-kira itu kriterianya. Kecuali Bapak Ibu, yang enak diajak komunikasi, yang gampang diajak rembukan, itu kriteria gubernur yang kita harapkan. Dan tidak mau? Oh tidak ada? Oh iya, iya. Dari Semarang, Cun Cahya, Suara Merdeka.tv.